liatin aja lilinya. Lili liatin aja ya ganteng. Aduh. Penuh haru jenguk ke Andara, Melikuslo hingga Iis Dahlia ikut menangis terharu mendengar kisah Lili. Janji bakal beri yang terbaik, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad terjun langsung belanja baju bayi untuk bayi perempuannya. Menyerap keringat, oh itu yang paling penting kalau buat bayi, halus dan lembut dipakai, tidak berbulu dan tidak luntur. Lili dut. Namanya kasih nama Lili. Dingin ya Lili. Kabar pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang memutuskan mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Lili tersebut memang tengah bikin heboh warganet. Raffi dan Kiki pun kerap mengunggah kebersamaan dengan baby Lili. Bahkan kedua anak mereka, Rafathar dan Rayansa, juga begitu menyayangi adik perempuan satu-satunya tersebut. Meski demikian, asal usul keluarga kandung Lili pun ramai membuat warganet penasaran. Liatin aja lilinya. Lili liatin aja ya ganteng. Aduh. Dalam sebuah tayangan, Nagita sempat menangis tersedu-sedu, mengungkap kerap menangis saat melihat anak-anak tanpa orang tua. Lantas benarkah latar belakang Lili juga membuat Gigi tak tega? Tentu saja melihat cerita Lili yang menggugah Raffi Gigi untuk memutuskan mengadopsi, tak hanya membuat warganet, namun juga sahabat-sahabat artis ikut menangis. Dalam sebuah tayangan, penyanyi Melikuslo dan Iis Dahlia tampak menjenguk langsung ke Andara. Di depan Nagita, keduanya tampak menangis dan terharu. Ya, kini Lili bisa memiliki keluarga lengkap dan masa depan yang cerah. Bahkan mendengar kabar Raffi Gigi adopsi baby Lili, banyak warganet yang berbondong-bondong mendaftar menjadi babysitter Lili. Kenalkan, nama saya Irma. Saya dari Tasik, Bu. Kebetulan baby saya ini baru umur 3 bulan. Mana suster kalau saya ambil? Karena di antara praktek adopsi anak, ya, dan itu di antara perilaku yang sangat mulia. Niatnya baik aja, yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili, namanya juga kita yang kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Sementara itu, janji Nagita bakal beri kasih sayang yang terbaik pun rupanya bukan sekedar isapan jempol belaka. Bahkan Raffi Gigi terjun langsung pilih baju bayi untuk bayi perempuannya itu. Tak hanya sekedar memilih baju yang lucu, begini momen Nagita yang antusias membaca dan memastikan bahwa baju yang ia pilih akan nyaman dipakai sang bayi. Udah menyerap keringat, oh itu yang paling penting kalau buat bayi, halus dan lembut dipakai, tidak berbulu dan tidak luntur. Di sisi lain, hadirnya baby Lili di Andara membuat semakin ramai. Rafathar dan Rayansa seolah bergantian menjaga. Bahkan Rayansa yang masih berusia 2 tahun itu kerap melihat adiknya, seolah tak sabar ingin segera mengajaknya bermain. Bahkan ibu Nana Gita, Mama Rita, terlihat kerap main ke rumah sang putri untuk momong cucunya. Sementara itu, orang tua kandung Lili pun masih menjadi misteri. Ada yang menduga jika Raffi Gigi mengadopsi Lili dari sebuah yayasan ternama di Bali. Ada pula yang menduga Lili merupakan anak kurang beruntung dari luar negeri. Namun tak sedikit pula yang menyebut jika Lili merupakan anak dari salah satu karyawan Rans. Terkait ini, Raffi pun berjanji akan segera mengungkapnya. Dalam beberapa unggahan warganet, baby Lili tampak begitu cantik dan menggemaskan. Wah, ikut bahagia ya pemirsa.